Nggak, aku bantuin ya. Gak usah. Kalau lo ajakin gue kesini, ya gue punya hak lah buat bantuin lo. Padahal gue ngajak lo kesini biar lo bisa ngeliat bisnis gue doang. Gue gak pengen lo capek lo. Ya, namanya juga nyari duit, Gem. Gak ada yang enak, Pak. Kamu kerja mulu. Sukses kagak, capek iya. Lihat lo si Andi, udah nikahin pacarnya, terus langsung di rumah, beli mobil. Emangnya kamu, motor aja masih kredit. Lah, si Andi mah bapaknya pejabat yang enak. Dianya menganggur kagak kerja. Lagian ya, denger-denger si Andi itu kasar, Yang. Pengen diceraiin sama istrinya. Emang iya, Yang? Halah, alasan aja kamu. Cewek tuh realistis. Pengen tuh hidupnya makmur dan terjamin. Ya deh, iya.